Alhamdulillah hadirin hadirat, masih lagi sambung yang berkenaan dengan kritikan Allah SWT kepada Ahlul Kitab Yahudi, Yahudi di Madinah, Yahudi. Jadi Allah Taala dendahkan sikap mereka, sifat mereka, kejahatan mereka, dan supaya umat ni cabut dari hati dia ni rasa kehebatan Yahudi tu, supaya mereka ni tidak dijadi ikutan. Jadi Allah Taala gambar kepada kita ayat ni, waqalatil yahud laysatil nasara ala syai. Ini sebelum Nabi mari, sebelum Nabi mari ke Madinah, orang Yahudi ni dia balah dengan Nasara, balah dengan Kristian. Waqalatil yahud laysatil nasara ala syai, berkata Yahudi, berkata orang Yahudi, laysatil nasara ala syai, orang Nasara ni sesat, tak ada nilai sikit apa. Begitu juga waqalatil nasara laysatil yahud ala syai, orang Nasara kata Yahudi sesat. Ini sedangkan mereka kedua-dua tu hum yatluna alkitab, jenis baca kitab belaka, ada kitab belaka. Ini sebelum Nabi mari. Bila Nabi mari di Madinah, tiba-tiba ayat sebelum tu kita baca waqalu lan yadkhul aljannah. Ni ulama mereka sepakat boleh duduk sekali untuk lawan Nabi ni. Tak, mereka buat permusuhan tu. Tak, semata-mata kerana deki. Mereka kata tidak akan masuk syurga mereka siapa dia? Yahudi ataupun Nasara? Yahudi ataupun Nasara. Jadi Allah Taala cerita ni sikap begini. Ni sikap munafik, sikap nifak. Tak. Mana dia tidak ada prinsip. Tak, tidak ada prinsip. Boleh berubah bila-bila. Dulu dia kata Yahudi Kristian sesat. Orang Israel pun dia kata Yahudi sesat. Tiba-tiba bila Nabi mari kan, masuk syurga hanya Yahudi dan Nasara masuk syurga, orang lain tak masuk syurga. Itu keadaan mereka. Sedangkan mereka baca kitab belaka. Dan dalam kitab tu perintah pada Yahudi dan Nasara supaya ikut Nabi, supaya ikut Taurat, supaya ikut Injil. Tapi mereka tidak buat gitu. Ni Allah Taala dendah kepada kita. Mana, ni, mereka sama-sama mereka baik ni zahir ya, batin dak. Ni penyakit nifak. Dan Nabi telah bagi tahu dah pada kita. Akhir zaman ni dak, orang yang mana baik pada zahir, dalam musuh. Bahaya. Ni bukan sifat mukmin. Mukmin ni sifat dia apa? Jujur semata-mata. Jujur dengan Allah, jujur dengan kita Allah, jujur dengan Nabi, jujur dengan orang Islam. Dia jujur dengan pemerintah. Pemerintah. Ini kita kena bina. Ini Allah Taala cerita ni bukan sahaja supaya kita ambil hatibah pengajaran. Mereka jadi baca kitab, mana tidak ambil manfaat daripada kita, tidak ikut kita. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mislaa qawlihim. Allah kata demikianlah percakapan orang yang mana tidak belajar, tidak tahu tentang kita. Seperti mana ucapan mereka. Fallahu yahkumu bainahum. Orang lagu ni berdebat pun tak ada hasil. Kahkin. Maka Allah Taala bagi itu fallah, Allah sendiri yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah ke buat keputusan di antara mereka pada hari kiamat berkenaan dengan apa yang mereka berselisih. Kemudian Allah Taala kritik masih lagi Yahudi. Nabi hijrah ke Madinah, tak boleh duduk di Mekah ni, di antara punca dia di sebalik tindakan Quraisy ni, di belakang dia tu peranan Yahudi juga. Bak Quraisy ni tak ada kitab, kan kita tanya ulama Yahudi. Allah Taala cerita dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Tak tanya sungguh-sungguh. Muhammad ni betul ke nabi, betul ke rasul? Siapa lebih baik, kami ke mereka? Ulama Yahudi bagi tahu, kamu lebih betul lagi. Kamu lebih betul lagi. Tak. Ni ulama-ulama Yahudi. Dia di sebalik nabi para sahabat tauhid Mekah ni perancangan mereka. Ya Allah Taala dedah, man azlam, tidak ada orang yang lebih zalim, lebih daripada orang yang menghala orang daripada guna rumah Allah, menghala orang daripada masuk rumah Allah, masjid Allah. Mana ya ni qanun Allah Taala bagi tahu orang yang akan menentang dia akan usaha supaya rumah Allah ni dihala yang macam-macam. Tidak ada orang yang lebih zalim, Allah Taala begitu, lebih daripada orang yang mana menghala orang yang daripada masuk rumah Allah untuk zikir pada Allah, untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usaha mereka ni wasa'a fi kharabiha, usaha mereka ni untuk merobohkan, merobohnya wasa'a fi kharabiha, usaha untuk merobohnya. Bukan roboh bangunnya dah, dan memang apa nantinya di akhir memang supaya roboh bangunnya juga setan ni, tapi robohkan amalan tu. Tak. Usaha untuk merabuh ni, merabuh amal-amal.
amalan yang sepatutnya ada dalam masjid. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa. Mereka tu sepatutnya tidak patut bagi mereka masuk dalam rumah Allah ni kerana mereka takut. Rumah Allah ni. Naqatullah, kitabullah, dak. Baitullah, masjidullah ni tempat-tempat yang dinisbah pada Allah ni kita kena membesarkan. Ni syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh masuk dalam rumah ni sebab tu tahiyatul masjid ya. Gapada kita tak boleh duduk masuk dalam masjid ni tak bukan boleh duduk lalu. Sebab dia agama. Sebab tu dalam rumah ni mana boleh kecek benda lain. Kecek dia gapada membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kecek Allah Subhanahu. Baru dipanggil agama. Okey lagu ni Allah nak bagi tahu. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di kehidupan dunia ni khizyun, kehinaan, dan bagi mereka di akhirat azabun azim, azab yang sangat besar. Mula cerita tentang kudrat Allah. Cerita tentang kudrat Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah belakang, timur dan barat, milik Allah belakang, milik Allah. Ketika ni kiblat ke arah Baitul Maqdis dan Dihan. Allah kata fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah, di mana saja kamu dihadapkan maka di sana ada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat ikut perintah Allah. Perintah Allah bak timur dan barat ni milik Allah belaka, ikut Allah suruh. Innallaha wasuna ni muqaddimah, sebab lepas ni kan tu ayat berkenaan dengan perubahan kiblat selepas 18 bulan lama, 18 bulan setahun lebih ni duduk di Madinah menghadap ke arah Baitul Maqdis tak semaya tiba-tiba nak ni pun uji eh. Uji apa rasa? Ni pun besar-besar belakang. Kita ingat benda kecil tak? Tak. Mana taslim? Buat ngadak ni bukan kan kita kena buat kebiasaan. Bahaya kita ibadah ni sampai satu tahap tak sembahyang Jumaat tu, sembahyang Jumaat, sembahyang sunat, sembahyang tahajud, sembahyang membina ni supaya wujud dalam jiwa kita ni istiadat kesediaan untuk taat pada Allah SWT 100% sebenarnya. Asal mari daripada Allah dan Rasul kita boleh. Orang orang kata benda ni ni tak bukan daripada Allah, bukan daripada Nabi, Nabi tak buat lagunya. Kita ada istidak tu dah. Semua kekuatan daripada ibadat, daripada amalan. Amalan yang benar. Tapi kalau kita tak faham, kita buat ibadat ni kita nak suruh ni ibadat ni kosmetik untuk comel kita, bahaya. Dia akan mari ujuk, mari takabur, mari sombong dengan ibadat. Maka bila orang kata ni amalan ni tidak mendapat tengok, kita jadi sombong, jadi agak. Bagi kita buat ibadat tu bukan untuk membesarkan Allah, bukan untuk tiup Nabi. Ni bahaya ibadat ni. Kena ada dua orang Bani Israel, kena Nabi cerita dalam hadis. Satu orang soleh, satu orang tak soleh. Tak. Ibadat Nabi cerita pada para sahabat supaya berhati-hati. Tak. Di kalangan para sahabat berlaku ke? Nabi ditanya, ya Rasulullah fulana, ada orang seorang perempuan tu sembahyang malam. Tapi sehari duk kata kok kan. Tak. Ngopak dia tu, tuduh orang tu, kecek mulut dia. Nabi kata kepada dia, alinaka. Ani berkata alinaka kan? Alinaka. Mana ibadat dia tu, dia rasa dia comel, dia tengok orang buruk belakang. Bahaya ibadat. Sebab tu kita kena faham, kita jaga semaya jemaah, kita jaga semaya sunat, kita supaya wujud istiadat, supaya taat pada Allah 100%. Taslim pada Allah 100%. Kita bina untuk perkara ni. Perkara ni. Di ayat-ayat begini dalam Quran, walillahi al-masyriqu wal maghrib, milik Allah belaka, timur dan barat. Di mana saja kamu dihadapkan maka di sana ada Allah. Maka orang mukmin ni stand dia. Ini mukaddimah Allah SWT turun ayat begini untuk didik tarbiah para sahabat. Jangan kita buat ibadat ni kerana selesa kita. Lagu ni tak kefahaman kita. Orang ahli ibadat dengan ibadat dia diuji dengan ibadat dia. Ahli ilmu dengan ilmu dia, khilaf dengan ilmu dia, tolak. Apa hukum Allah Ta'ala? Ini bahaya. Ahli falsafah dengan ahli falsafah dia. Orang diuji dengan keadaan masing-masing. Tapi selamat apa dia? Taslim pada Allah. Taslim pada Nabi SAW. Dia sudah ikutnya. Inna Allah wasunan. Dia Allah SWT ilmu dia meliputi. Sebab kita kena turut pada Allah ni. Ilmu dia meliputi segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala kritik kefahaman ahlul kitab wa qalu ittakhadallahu walada, mereka kata Allah Ta'ala ada ambil di kalangan makhluk ni sebagai anak akak. Yahudi dakwa Uzair anak akak, doa seru nama dia kan? Selamat ni kesesatan yang telah melata di kalangan manusia sebelum Nabi diutuskan, sehingga di kalangan ahlul kitab pun terlibat syirik.
Allah kata subhanah, maha suci dia. Ballahu ma fis sama, bahkan sebenarnya Allah Taala tidak berhajat ambil di kalangan makhluk sebagai anak akak. Sebab apa? Milik dia belaka. Ballahu ma, bahkan sebenarnya milik dia belaka. Apa yang ada di langit, ada apa yang ada di bumi, ada kullun lahu qanitun. Semua itu tunduk pada Allah belaka. Sama ada secara ikhtiari ataupun secara qahrin, tunduk pada Allah SWT. Manusia sendiri ni tak, semua tunduk pada Allah. Kalau ikhtiariah ya, ada hakka ya. Semua tu Allah Taala kontrol belaka. Satu sudut ya, tak manusia ada hakka, bukan keseluruhan manusia tu. Dia ya Allah Taala bagi bagi manusia ikhtiari tu. Bahkan sebenarnya Allah Taala bagi semua tunduk pada Allah. Badi'us samawati wal ard. Dialah yang mencipta langit-langit dan bumi. Wa idza qada amran, bila Allah Taala bila nak buat sesuatu, maka dia hanya berkata kun fayakun. Jadi-jadi. Tak faham, kita tak faham. Allah. Manusia jadi-jadi. Bangkit akhirat kan, bangkit dengan sempurna lalu. Bangkit tu bukan jadi kecil ada, bangkit tu akhirat nanti tu. Daripada tak ada kau satu. Tak. Jadi manusia sempurna lalu. Jadi manusia sempurna lalu. Apa yang? Tak. Dari syurga muda selama-lamanya. Allah, kita tak faham. Sampai sekarang ni, saing kata kau maju zaman, Allah Akbar. Manusia terpengaruh, terpedaya. Yang kehebatan dia, tak ada hebat. Kok saing kata maju-maju ke apa? Tak boleh buat gambar dia pun. Darah pun tak boleh nak buat lagi. 2016 kata boleh buat darah dah. Itu pun tak berani nak guna. Hak dia buat. Buat pula pun. Tiru hak Allah Ta'ala juga. Mari daripada tali pusat juga. Ambil tali pusat juga. Tak boleh kata tak boleh nak buat diri. Tak boleh. Ambil darah. Tak boleh nak buat. Itu pun tak berani guna. Nak guna bila guna ni? Bila berlaku perai. Tak ada orang derma. Untuk kecemasan. Setakat tu. Bah. Tu baru darah jatuh. Tak boleh nak buat. Paling maju sekali zaman kita ni 2020 kita kata ni. Gapo dia? Pindah jantung ya. Pindah jantung babi ke jantung manusia. Tu pun gagal. Lama ya, belum lagi nak cerita jantung. Tak ada lemah ah, tak leh. Sedok koya 2016 gagal ke masa genetik ni mahal jumpa dah. Tak boleh kaji bahagian gen ni boleh buat penyakit jantung gen dia jenis lagu mana boleh ubah. Tak koyak-koyak tahun 2020 ni dak nyakit jantung kau nyakit gan sesak belaka. Boleh download lah. Boleh buat dengan mudah. Tak boleh buat gapo. Nak buat jantung tak boleh, buah pinggir tak boleh, tak boleh buat gapo. Lemah manusia ni. Dan ni Allah kun fayakun. Kun fayakun Allah. Kita tak faham. Jadi-jadi. Jadi nan. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Berkata orang yang tidak, orang yang jahil ni Allah Ta'ala kata orang Mekah, orang Madinah, orang Arab. Berkata orang yang mana tidak reti, tidak tahu, tidak ada ilmu. Laula yukallimuna Allah au ta'tina ayah. Bapa Allah Ta'ala tak kecek dia kita. Ha ni. Mari kira depan lah kan kada kena kejahilan tu kira. Bapa Allah Ta'ala tak kecek dia kita eh. Tak. Nak suruh sembuh dia. Kadzalika qala alladhi, Allah kata demikianlah percakapan ni orang sebelum mereka. Ada dah orang mikir lagu ni. Tashabahat kulubuhum, hati mereka tu sama walaupun zaman berbeza. Sebab dia, sebab apa? Kesaktian tu sama. Setia tu lah. Qad bayyana al-ayat liqaumin yuqinun, kami telah jelaskan ayat-ayat liqaumin yuqinun supaya mereka dapat yakin tetap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pujuk Nabi, inna arsalna taslihan, kami sesungguhnya kami utus kamu wahai Muhammad dengan bawa kebenaran sebagai berita gembira dan sebagai peringatan. Ni ya tugas Nabi. Wala tusalu, ada pun orang yang mana pilih, tidak pilih kebenaran yang kamu diutuskan dengannya tu, Allah nak bagi tahu, wala tusalu an ashabil jahim, kamu tidak akan diberi diambil tanggungjawab, kamu tidak bertanggungjawab terhadap orang yang mana pilih masuk neraka dan masuk neraka, kamu tidak bertanggungjawab, kamu tidak akan ditanya tiap perkara tu, kamu hanya dibebankan dengan risalah kamu sampaikan risalah Allah dengan sempurna. Kemudian Allah nak bagi tahu pada Nabi daripada kita, nak dapat redha Yahudi ni tak akan dapat masya-Allah. Walan tardha, Allah kata, walan tardha ni. Sekali-kali Yahudi dan sekali-kali orang Nasara ni tidak akan redha dengan kamu. Sehingga tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut milah mereka. Tengok, bukan ikut agama mereka, ada milah. Milah ni apa? Cara beragama. Islam apa? Islam cara kita. Islam ala mereka. Islam apa? Tapi Islam cara kita. Nak ikut Quran tak, nak Quran tak apa, Quran paling hebat kita dah, tapi ikut Quran tu cara kita ni milah bahaya. Milah ni gapo dia, asal daripada imlak ke tak, madah imlak ke, cikgu tu cikgu ayat kita tulis atau imlak, ya ada, ya ada makna tu,
Kamu tak kena tulis melainkan apa yang diroyak. Ah tu, bismillah. Mana boleh nak negara Islam boleh, tapi Islam kalau kita royak lagu ni, lagu ni, lagu ni. Nama Islam lagu ni, lagu ni, lagu ni. Ha buatlah. Ni millah. Bukan masuk agama ada. Ikut millah mereka. Allah Taala bagi tahu Yahudi dan Nasara tidak akan redha dengan kamu melainkan bila kamu ikut millah mereka. Bila ikut millah mereka, mereka pun hati yang kamu tu. Ha. Sebab tu eh, bila satu orang tu alim ke, siapa dia ke, bila orang Yahudi Nasara pun hati dengan dia tu gitu. Kita tahu lalu. Itu tanda alamat sesat. Alamat sesat. Ini Quran bagi tahu, Quran benar, Quran benar. Allah Taala kata, "Qul katakanlah wahai Muhammad." Lepas tu kebenaran mai mana? Inna hudallahul huda. Petunjuk Allah lah, sebenar-benar petunjuk. Selain daripada Allah ni tak ada petunjuk. Petunjuk Allah, kita Allah. Dan Nabi mari daripada kita Allah. Nabi mari, semua hadis-hadis Nabi tu mari daripada kita Allah. Istimbak Nabi daripada kita Allah, panduan daripada kita Allah. Katakanlah inna hudallah huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah, sebenar-benar petunjuk. Ha ni titik kita, kena tak titik sini. Kalau ada daripada kita, bukan Quran saja betul, ha sudah. Bahaya. Tak ada. Kita tak tahu. Ni kayu ku kita, kita Allah. Kalau kita buka lagi dak, hati betul ada. Jadi betul belaka. Tak macam pemikiran orang kita, orang muda-muda lah ni dak. Tak kebenaran tak mungkin kebenaran ni pada satu je. Mesti kuat. Tak mungkin dia kata. Ha ni mai tak mungkin lagu tu kan bahaya. Semua benar belaka. Jadi tak ada. Kita Allah paling menasihat. Sebab tu dia kena jelah dengan Allah dulu. Lepas tu jelah dengan kita Allah, lepas jelah dengan Nabi. Kalau hak ni kita masalah kat masalah. Wala ini tabatah, maksudnya Allah Ta'ala ayat pada Nabi. Wala ini tabatah. Kalau kamu ikut hawa mereka wahai Muhammad. Sebab apa? Ulama Yahudi dia pujuk Nabi. Tak. Nak supaya kami beriman boleh dengan cara kami. Allah kata kalau kamu ikut hawa mereka, selepas datang pada mereka, pada kamu wahai Muhammad ilmu, gata Quran ni. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Mana pasti kamu akan sesat, dia tidak ada bagi kamu daripada Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Ya Allah bagi tahu pada Nabi. Nabi bakal sesat. Allah bagi tahu. Kemudian Allah Taala puji ahlul kitab, alladheena atainahumul kitab yatluuna haqqa tilawatihi. Orang yang mana kami bagi pada mereka kitab dan mereka baca dengan sebenar-benar bacaan. Benar bacaan lagu mana? Baca dengan ikut ah. Baca dengan ikut tilawah. Dia ada makna ikut. Ulaika yu'minuna bihi, itulah orang yang mana-mana beriman dengan Quran. Beriman dengan kitab. Wa may yakfur bih, siapa dia kufur dengan kitab Allah. Fa ulaika humul khasirun, itulah orang yang rugi. Akhir sekali, ya Bani Israel, mali semula selepas awal kitab pada Bani Israel, akhir pun kitab pada Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Udhkuru, ingatlah nikmat yang aku bagi pada kamu. Dan aku telah lebih kepada kamu ni berbanding bangsa yang lain, manusia yang lain. Wattaqu yawman la ta, takutlah kamu akan satu hari yang mana tidak ada mana-mana jiwa dapat selamat, jiwa yang lain sedikit pun. Dia tidak akan diterima apa-apa tebusan. Dia tidak akan diterima apa-apa syafaat. Nak. Dan wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan diberi pertolongan sedikit pun. Hari apa? Hari akhirat, hari hisab, hari Allah SWT sendiri buat keputusan. Ingat kepada Bani Israel. Mula dengan Bani Israel, habis dengan Bani Israel, wujud mereka supaya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis Bani Israel ni mula cerita tentang orang yang Allah Taala paling puhati, iaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Taslim pada Allah SWT sesuai dengan surah ni, surah Baqarah. Kita sambung semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya muslimin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tardha, ja'alna akhiratana akhirah. Radhina billahi rabbil alamin, Islam wa Muhammad nabiyyan rasul, walhamdulillah.